Pagi banget guys, jam 6 kurang seperempat loh kita udah mulai kerja ya. Salonnya udah kita buka loh. Udah ada klien juga. Dan kita, klien pertama kita hari ini mau hair smoothing guys. Kita proses dulu ya Besti, nanti aku videokan lagi kalau sudah jadi. Oke. Nah ini kita proses step 1 ya guys. Kita baru obati step 1. Jadi ini ada beberapa jam, nanti sekitar 4 jaman guys. Oke, nanti tunggu hasilnya ya. Nanti bakal aku sepilkan lagi kalau rambutnya udah cantik, udah manja lita, ulala lita. Ya udah, pokoknya semangat terus ya buat Kak Ayu, semangat juga buat teman-teman di rumah. Tetap menjalankan aktivitasnya dengan baik meskipun dalam keadaan berpuasa. Amin. Oke, semangat. Nah, ini lanjut lagi ya untuk emak-emak antri, pada antri eyelash extension guys. Jadi di hari lebaran tuh harus kelihatan lebih cantik gitu loh guys. Jadi ini mama pada antri buat tanam bulu mata biar matanya lentik, bulu matanya ya. Tuh ini bunyi udah siap, mama aku eksekusi dulu guys. Oke, cus. Dan kayak kayak orang pengangguran. Ini adalah klien aku yang keempat untuk hari ini guys. Masih tetap semangat ya. Jam 12 guys. Semangat strong, masih banyak yang antri loh ini. Semangat Kak Ayu. Ini klien yang berikutnya guys. Cepat tebak ini mata siapa, ayo. Ada yang kenal gak tuh? Tuh, ada yang kenal gak guys? Ini tuh matanya si Endel. Ngomong Endel. Halo guys. Ngantuk guys. Lemes guys. Satu jam guys. Ada di sana ke samping ramenya guys. Nunggu? Satu jam. Iya sabar. Guys, mari ini tak cantik no, oke? Oke. Oke guys, aku pasang dulu bulu matanya Kak Eni, nanti aku videokan lagi ya afternya. Oke, okay, semangat Kak Ayu. Nah ini guys, sudah jadi bulu matanya Miss Endel, sudah cantik. Ulalalita merem. Mulai guys, kita mau apa? Memang keturun dong. Merem-merem, menggair-gair. Nah, sampai jam 3:15. Oke, sekarang waktunya tutup. Buka lagi nanti malam habis buka puasa. Jam 6 ya, nanti buka lagi. Karena nggak sholat, jadi kita bisa buka jam malam juga. Oke, sekarang kita mau tutup dulu ya, Besti.
Oh, sekarang kita ke kurikulum Portugis. Lah, apa apa sih? Walaupun punggung capek, punggung pegel, punggung napal, alhamdulillah kita bersyukur, nggak boleh mengeluh, kita harus semangat. Semangat juga ya buat teman-teman di rumah, kerjanya, ibadahnya, pokoknya aktivitasnya semua semangat. Oke. Okay. Semangat tapi lemes ya guys. Oh no, semangat lemes. Yaudah guys, cukup sampai di sini dulu ya kesuruhan kita hari ini. Nanti bakal aku kecilkan hasilnya kerjaan aku. Jadi salon masih ada, besok aku libur. Habis besok aku buka lagi. Jadi besok aku full time ke rias pengantin. Nanti ke vlognya ya guys, akan terus di video ini. Pokoknya ikuti terus vlog aku, keseruan aku di setiap harinya. Kita bakalan ngapain aja, bakalan kemana aja. Pokoknya ikuti keseruan-keseruan kita di balik layar maupun aplikasi kita. Oke, okay, besties.